Hari ini saya akan membahas mengenai apa sih itu anyang-anyangan, apa penyebabnya, gejala, dan gimana sih cara menanggulanginya. Penasaran? Stay tuned. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu yang kita tahu dari bahasa medis dan bahasa awam merupakan suatu ketidaknyamanan di bagian perut bagian bawah ya. Itu biasa terasa seperti nyeri atau rasa-rasa seperti mau kencing tapi terhambat. Ada yang mengganjal gitu, itu anyang-anyangan. Bikin rasa tidak nyaman di area suprapubik atau area perut bagian bawah. Anyang-anyangan ini bisa terbagi tiga ya. Ada yang sifatnya infeksius, ada yang sifatnya iritatif, ada yang sifatnya obstruktif. Nah, tapi yang kita akan tekankan di sini bagian infeksiusnya. Karena ada anyang-anyangan disebabkan karena infeksi, ada yang karena batu, atau karena adanya massa di daerah suprapubik. Seperti itu. Sebenarnya anyang-anyangan itu juga sebuah gejala ya. Tapi kita masuk ke dalam ISK-nya ya. Infeksi saluran kemih. Nah, infeksi ini tergantung di mana letak infeksinya. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada uretritis, ada sistitis, dan ada pielonefritis. Di paling bawah adalah uretritis atau infeksi di uretra. Nah, apabila ini terjadi, biasanya gejala yang ditimbulkan adalah nyeri saat berkemih di ujung kencing. Gitu. Nah, apabila itu terjadi, kita harus mendeteksi lebih lanjut. Kita harus periksa urinalisanya, kita harus periksa darah, dan yang terpenting kita harus mengecek apakah ada batu atau kelainan lainnya. Kita naik lagi ke atas, ada kandung kemih atau infeksinya kita sebut dengan sistitis, infeksi pada saluran kemih atau buli-buli. Nah, ini biasanya ditimbulkan karena bakteri tersebut menyerang atau berkolonisasi di daerah buli-buli. Gejala yang ditimbulkan adalah LUTS atau Lower Urinary Tract Syndrome. Nah, Lower Urinary Tract Syndrome ini bisa macam-macam. Ada incontinensia, ada retensio, ada juga rasa tidak nyaman saat mengeluarkan kencing, dan juga yang paling bahaya dan paling ditakutkan pada lelaki adalah mengompol pada malam hari gitu. Jadi rasanya tuh tidak sadar saat mau buang air kecil. Kita naik lagi ke atas ke bagian ginjal. Kita sebut dengan pielonefritis atau infeksi ginjal. Ini yang biasanya kalau infeksi atau batu di daerah ginjal itu rasa nyeri di bagian pinggul kanan kiri. Nah, ini bisa menyebar ke bagian bawah. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan yang infeksius itu disebabkan pasti karena infeksi. Nah, yang paling sering adalah infeksi bakteri. Apa sih bakteri yang umumnya menyerang itu? Biasanya Escherichia coli ya. Memang Escherichia coli atau E. coli ini kita banyak temukan di saluran cerna. Tapi E. coli juga bisa ditemukan di saluran kemih. Pada orang yang suka minum air mineral, biasanya bakteri tersebut akan keluar bersama dengan buang air kecil. Tapi bagi kalian yang kurang minum air mineral, bakteri tersebut akan mengendap di kandung kemih dan mengiritatif dan akhirnya menginfeksi. Akhirnya terbentuklah infeksi saluran kemih. Bisa berbahaya, apalagi tidak diobati secara tepat dan maksimal. Nah, anyang-anyangan ini atau infeksi saluran kemih terfokus ke infeksi ini akan menyebabkan kerusakan ginjal yang permanen. Kalau kita tahu kan ginjal itu respon dan reaksi serta fungsinya itu untuk mengeluarkan toksin melalui buang air kecil. Dia memfiltrasi air dalam tubuh hingga mengeluarkannya. Apabila ginjal ini sudah rusak, tidak ada lagi yang bisa difiltrasi oleh ginjal. Akibatnya, tidak ada lagi toksin dan kuman yang bisa dikeluarkan oleh tubuh dari buang air kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, reaksi yang paling ditakutkan dari infeksi adalah reaksi sepsis atau sudah infeksi sistemik, meluas infeksinya. Ini yang bisa menyebabkan multi-organ failure. Dan yang terakhir, secara gender, dari pria bisa menyebabkan striktura uretra. Apa itu striktura uretra? Striktura uretra merupakan mengecilnya saluran uretra. Yang kita tahu, saluran ini tempat keluarnya buang air kecil. Apabila dia mengecil, akan terjadi iritatif. Jadi kencingnya jadi nyeri dan tidak rasa nyaman saat buang air kecil. Pada wanita, khususnya wanita hamil, bisa terjadi kelahiran prematur. Dan saat melahirkan, dapat terjadi BBLR atau
berat badan lahir rendah pada bayi. Itu yang kita takutkan. Oleh karena itu, pentingnya menuntaskan gejala-gejala dan penyakit ISK ini sampai tuntas. Konsultasi ke dokter-dokter terdekat dan terpercaya, dan rutinlah minum obat. Dan jangan lupa minum air mineral 1,5 sampai 2 liter per hari untuk mengeluarkan toksin dan bakteri yang ada dalam tubuh. Mencegah dan mengobati. Oke. Tata laksana untuk ISK atau infeksi saluran kemih ini kita bagi dua dulu ya. Ada yang farmakologis, ada yang non-farmakologis. Nah, kita akan mengupas non-farmakologis. Caranya gimana sih, Dok? Non-farmakologis, banyak minum air mineral. Itu simple. Karena air mineral ini membantu mengeluarkan toksin dan bakteri-bakteri yang ada di saluran kemih. Karena banyak minum air mineral itu baik untuk tubuh. Air mineral dalam tubuh kita membantu membuang toksin-toksin dalam tubuh serta bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Salah satu contohnya, minum air mineral baik dilakukan setelah berhubungan intim. Kenapa? Karena saat berhubungan intim, kita banyak bakteri mikro yang tidak terlihat berada di dalam uretra. Air mineral membantu mengeluarkannya lewat urin atau buangan kecil. Cara mengatasi ISK atau infeksi saluran kemih atau gejala anyang-anyangan ini kita bagi dua. Ada yang farmakologis, ada yang non-farmakologis. Non-farmakologis seperti kita menjaga higienitas, pola makan, dan minumlah air mineral yang berkualitas. Yang farmakologis tentunya kita menggunakan antibiotik. Nah, apabila sudah mendapatkan antibiotik, harus rutin dan harus diselesaikan. Itu yang paling penting. Itu dia pembahasan kita mengenai gejala anyang-anyangan pada kasus infeksi saluran kemih. Jangan lupa untuk minum 1,5 sampai 2 liter air mineral berkualitas per hari untuk memenuhi kebutuhan kamu loh. Kalau kamu suka dengan video ini, please like and comment, dan jangan lupa subscribe. Saksikan video saya berikutnya. Sampai jumpa.